Assalamualaikum. Ahlan, kita bertemu sekali lagi di dalam Taufiq Official. Okey, apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat dan baik-baik saja pada hari ini. Korang nak tahu tak, sekarang ni UNIC tengah dalam pencarian untuk mencari ahli ketiga. Mesti korang terkejut dan tak sangka kan? Iyalah, dah lebih 2 tahun UNIC bergerak secara duo, tiba-tiba nak cari ahli yang ketiga pula. Ahli baru pula tu. Mesti rasa surprise kan? Baru-baru ni saya ada terbaca dalam sebuah portal berita yang mengatakan UNIC sekarang ni sedang dalam perancangan untuk mencari ahli ketiga, ataupun senang ceritanya ahli yang terbaru lah. Dan katanya kenapa UNIC nak ambil ahli ketiga ni, ialah sekarang anggota UNIC sekarang ni berdua. Bila berdua tu mungkin agak susah sedikit lah, sekiranya kalau salah seorang anggota dia mungkin tak dapat nak datang show, atau salah seorang anggotanya mungkin jatuh sakit ke atau apa-apa terjadi ke. Dekat situ mungkin ada kesusahan lah kat situ untuk mencari pengganti ahli yang seorang lagi. Ditambahkan lagi pula dengan UNIC sekarang ni ahli cuma berdua saja, so mungkin nak cari pengganti tu mungkin agak sukar dan mungkin agak susah sikit nak cari pengganti ahli yang seorang lagi. Di situlah antara salah satu puncanya kenapa UNIC sekarang ni dalam perancangan untuk mencari ahli yang ketiga. Ditambahkan pula UNIC sekarang ni dalam perancangan untuk membuat satu konsert yang berskala besar. Katanya konsert untuk meraihkan UNIC yang ke-20 tahun dalam industri ni. So bila nak buat konsert ni, sangat memerlukan komitmen ke semua pihak, termasuk komitmen ahli-ahli dia. Dan UNIC pula ahlinya cuma berdua. Bila nak buat konsert yang berskala besar ni dengan ahli yang cuma berdua saja tu, agak sedikit sukar lah. Dan sebenarnya agak struggle juga kalau nak buat konsert yang berskala besar ni kalau ahli cuma berdua saja. Memang boleh buat tapi agak susah sikit lah. Sekurang-kurangnya kalau ada 3 orang ahli tu, barulah kalau kita nak buat konsert ke apa ke, kalau ada nak buat live ke apa ke, persembahan tu lebih lancar dan lebih smooth. Tapi nak cari anggota baru, nak mencukupkan korang bertiga UNIC ni, bukan satu perkara yang mudah. Macam-macam kriteria dan ciri-ciri yang perlu diambil kira. Bukan main petik macam tu je. Sebab siapa-siapa yang nak join UNIC ni memang kena fikir 30-40 kali. Ha, kenapa saya kena cakap kena fikir 40 kali pula ni? Daripada segi luaran, kalau kita tengok UNIC ni, memanglah kita tengok diorang pergi show sana sini, travel kat luar, payment pun masuk. Ha, nampak best, memang nampak seronok. Tapi di sebalik nak dapatkan shock dan best je tu, macam-macam benda kena hadap, macam-macam struggle kita kena rasa. Antara struggle-struggle dan benda-benda yang korang nak kena hadap tu, persembahan, schedule, jadual yang sangat ketat dan padat, rehat pun tak cukup, masa dengan keluarga pun kurang. Itu baru sikit, banyak lagi sebenarnya benda-benda yang korang nak kena hadap lagi sebenarnya. Ha, ingat senang nak jadi artis? Kalau dah macam tu, apa kriteria-kriteria dan ciri-ciri untuk menjadi sebahagian daripada ahli kumpulan UNIC ni? Ha, macam saya dah sebut tadi, mental kena kuat. Kalau suara je sedap, vocal best, tapi tak ada kekuatan mental, tak ada kekuatan jiwa, memang tak ke mana. Perkara yang paling penting sekali ialah mental. Dan lepas tu, dia kena bagi komitmen yang penuh. Bila ada show, dia kenalah ada. Dan kalau ada apa-apa event yang berkaitan dengan UNIC, dia kenalah ada time tu. Bukan dia ada masa time tengah rekod single atau tengah rekod album dan sebagainya. Dia kena betul-betul fully commit dengan UNIC dan kumpulan tersebut. And then tambah pula dengan komunikasi yang bagus, ada perwatakan yang bagus, cepat belajar dan lain-lain lagi. Sebenarnya mungkin banyak lagi, tapi itulah antara kriteria-kriteria yang perlu ada. However, kriteria ni bukan untuk menjadi ahli UNIC saja. Kalau nak join mana-mana kumpulan lain pun, kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi mesti ada. Walau bagaimanapun, yang UNIC kata nak ambil ahli ketiga ataupun nak ambil ahli baru ni masih dalam perancangan. So, kita tak tahu sama ada UNIC nak ambil ataupun tak ambil. So kita masih tak tahu. So kita serahkan sajalah kepada UNIC untuk memutuskan. Kita sebagai fans ni, kita doa lah yang baik-baik dan kita bagi sokongan yang padu tahap gila gaban. Andai kata kalau UNIC nak ambil ahli yang baru, satu cabaran yang ahli baru tu kena atasi. Macam mana dia nak pastikan dia tak nak overshadow dengan brand UNIC tu sendiri? Sebab brand UNIC ni dah besar sebenarnya, dah 20 tahun dalam industri.
bukan sekejap. Lama tu. Bila brand dah besar macam tu, mestilah kena jaga kualiti dan mutu brand tu sendiri. So dekat sini ahli yang baru masuk ni kena betul-betul fit daripada segi mental dan daripada segi IQ juga sebenarnya. Itu perlu cakap pasal chemistry antara ahli kumpulan lagi. Nak tak nak, ahli baru tu kena betul-betul blend in dengan style, dengan kualiti UNIC tu. Sama ada daripada segi vokal, dari segi visual dan lain-lain lagi. Ini bukan cerita pasal umur. Kalau UNIC ambil umur dia sebaya atau umur dia yang lebih kurang pun, kalau dia tak boleh nak blend in dengan style, dengan kualiti brand UNIC tu sendiri, memang agak susah sikit. And benda ni pun saya dah cerita dalam blog saya dulu dah lama dah. So kalau korang nak baca dengan lebih lanjut, saya ada sediakan link dekat description kat bawah. So korang boleh baca. Ha, korang rasa macam mana? Patut tak UNIC ambil ahli ketiga? Ataupun korang rasa lagi bagus kalau diorang stay berdua je? Kalau saya, lebih baik stay berdua je sampai diorang retired nanti. Dah okey dah sebenarnya. Tapi kalau UNIC nak tambah juga ahli ketiga ataupun ahli baru pun okey juga. Tapi saya rasa diorang takkan ambil ahli yang betul-betul baru. Mungkin diorang akan ambil seseorang yang mungkin dah sedia ada dalam industri, atau mungkin diorang akan ambil mana-mana yang sebelum ni bergerak secara solo dan mungkin dia akan serap bakat tu dimasuk dalam UNIC. Kita tidak tahu. Atau mungkin UNIC akan panggil balik ahli-ahli yang sebelum ni pernah join UNIC dan diorang invite masuk balik. Mungkin diorang akan panggil balik Imamuddin HD, atau diorang akan panggil balik Syed Azlan. Kita tidak tahu. Mungkin dia akan kembali semula. Ataupun UNIC nak ambil ahli yang baru pun okey juga. Sekurang-kurangnya kalau UNIC buat lagi konsert RUNIC 2.0, barulah ramai sikit member-member UNIC kat atas pentas tu. Mesti syok kalau tengok. Apa-apa hal, kita nak ucapkan good luck pada UNIC dan tahniah juga kepada UNIC sebab dah masuk 20 tahun dalam industri muzik ni. Kami fans-fans UNIC dan peminat nasyid khususnya akan sentiasa support UNIC sampai bila-bila. Itu saja untuk hari ini. So kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan jangan lupa untuk sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi. Macam mana? Dengan tekan butang loceng dekat bawah ni ke kat sini? Sini kot. Mana-manalah. Korang tekan butang loceng tu supaya korang boleh dapat tu update-update terbaru dan cerita-cerita terbaru daripada channel Taufik Official. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan wassalam.